kecintaan saya kepada Bapak Jokowi. Nah, saya pakai baju 1, 2, 3, 4. Ciri anak milenial adalah kreatif. Begitu pula jika anak milenial memilih dan mendukung capres dan cawapres dukungannya atau pilihannya, seperti tampak dalam video yang viral di media sosial. Beberapa milenial sedang mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Namun, cara mereka terbilang unik. Sambil mengenakan kaos 01 bergambar Jokowi Ma'ruf yang notabene merupakan rival dari Sandiaga dan Prabowo, milenial ini malah mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bahkan dia tidak hanya memakai satu lapis kaos 01 Jokowi Ma'ruf, dia memakai 4 lapis. Apa maksudnya? Mungkin dia sengaja mengumpulkan banyak kaos dari paslon 01 untuk diambil dan dipakai di rumahnya. Tetapi di dalam hatinya tetap ada 02. Sambil berjingkrak, dia mengacungkan salam 2 jari, diikuti oleh teman-teman di sampingnya. Dia juga menyebut Jokowi tetapi sambil mengarahkan jempolnya ke arah bawah. Itulah cara milenial saat ini mengekspresikan dukungannya di Pilpres 2019.